Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nasta'hdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azzim 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi ajma'in ma ba'd. يقول حق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyar muslimin rahimakumullah, para ulama, para masyayikh, para asatidzah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita memasuki Ramadan, malam yang keberapa di sini? Dua pertama pada umur terawih, malam yang kedua alhamdulillah. Insyaallah kita akan jelang esok hari puasa ya, hari yang kedua. Subhanallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang begitu besar di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menghidupkan sebagian malam Ramadan dengan sholat tarawih ya, yang kalau lagi sholat tadi hampiran kita lupa gitu. Ini kita ada di Jakarta apalagi di Madinah gitu. Ya, subhanallah, nikmat kita bisa sholat, bisa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat kita, doa kita seluruhnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit apa yang saya ikuti tadi dalam sholat ya, di witirnya kita membacakan doa. Memang setiap rokaat terakhir kunutnya itu atau i'tidalnya adalah mahallul kunut, tempatnya apa? Kunut. Jadi boleh dipanjangkan untuk kita berdoa di situ ya. Jadi setiap sholat i'tidal terakhir adalah mahallul kunut. Jadi boleh kita berdoa. Namun ketika kita berdoa dan mengikuti doa imam, di dalam kunut itu ada dua muatan utamanya. Yang pertama yaitu atsana, yang kedua addu'a. Ada sana, ada doa. Sana itu adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengambil dari mana? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Fatihah. Dalam surah Fatihah diawali dengan ya basmalah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu termasuk sana. Apa sana? Pujian kepada Allah. Penyebutan atas sifat-sifat Allah yang mulia dengan asma-asma Allah yang mulia. Nah, ketika imam menyebutkan di dalam kunutnya adalah bentuk dari sana seperti tadi ini, contohnya alhamdulillahi ala dan seterusnya, alhamdulillahi ala dan seterusnya gitu ya, nahmaduhu ala dan seterusnya, kalau kata-kata hamad maka kita jawabnya dengan alhamdulillah.
jangan diaminin. Ya. Contoh diartikan ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka kita ucapkan Alhamdulillah, bukan amin. Ya. Jadi kalau bentuknya itu sana, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, kalau sudah masuk dalam muatan doa, ya, seperti solawat itu min jumlatid doa. Ya, di dalam kitab Hasyiah Khatib Asy-Syarbini, ya, syarah dari Minhajud Talibin, solawat kepada Rasulullah SAW itu min jumlatid doa. Wa sallallahu atau Allahumma salli dengan fi'il amr atau dengan fi'il madhi yang menyatakan sebuah ta'kid, itu penguatan. Ya, itu masuknya min jumlatid doa. Kalau selawat kepada Rasulullah SAW, maka imam berselawat kita boleh mengaminkan. Amin. Ya. Apalagi sudah betul masuknya dalam muatan doa. Allahumma inna nas'aluka. Nah, kalau ada nas'aluka, ya, kami meminta kepadamu. Ya. Atau Allahumma rahamna dengan fi'il amr. Ya Allah rahmati kami. Ya. Dan seterusnya baru kita apa? Sambut dengan amin. Ya. Di dalam kunut, ketika imam itu memuji Allah, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ketika imam itu berdoa, muatan-muatan doanya itu maka kita aminkan. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Qala ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di awal. Ya. Dakwah penyebaran agama Islam oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Aqaribun Rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai baginda Rasul, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita bisa berkomunikasi, kita bisa bermunajah, atau Tuhan kita itu jauh sehingga kita akan memanggilnya?" Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepadamu, yaitu hamba-hambaku bertanya kepadamu, sahabat-sahabat bertanya kepadamu tentang aku, dekatkah aku, jauhkah aku, fa inni qarib, maka katakanlah aku ini dekat. Masya Allah. Nah, ini nih ya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Cuma permasalahan terbesarnya, sudahkah kita merasakan dekatnya Allah? Allah dekat dengan kita. Dan Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Kalau kita sudah bisa merasakan dekatnya Allah terhadap diri kita, selesai, tenang hidup kita. Ketika ada yang bertanya kepada Muhammad, "Dekatkah aku?" Fa inni qarib, katakanlah aku ini sungguh dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku menjawab doa-doa orang-orang yang berdoa, memanjatkan doa kepadaku kalau ia berdoa kepadaku. Subhanallah. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, satu keyakinan kita, Allah itu maha dekat dan Allah selalu menjawab doa kita. Kemudian boleh dong kita bertanya, pernahkah ada keraguan Allah itu menjawab doa kita? Atau selama itu kita merasakan, aduh, doa saya kok belum dijawab? Atau memang kita yang menyimpulkan sendiri bahwa Allah sudah tidak lagi mendengar doa kita? Nah, inilah hal-hal yang harus kita buang.
Yang pertama, ketika doa itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul apa yang kita sampaikan itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, doa itu kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta, maka yakinlah apa yang kita minta itu pasti dijawab. Tetapi terkadang kita tidak mengerti jawaban doa kita. Ada tiga perkara. Doa yang kita panjatkan bisa jadi Allah berikan dalam wujud apa yang kita pinta. Pertama. Yang kedua, Allah gantikan dari apa yang kita minta dengan kebaikan yang semisalnya bahkan lebih baik. Yang ketiga, Allah tolak, Allah angkat bala musibah yang seharusnya terjadi terhadap diri kita karena doa kita. Atau yang keempat, Allah simpan doa kita untuk derajat kita yang lebih tinggi nanti di surga-Nya. Subhanallah. Jadi kapanpun kita berdoa, jangan pernah memiliki keyakinan kecuali doa itu pasti Allah Subhanahu wa taala ijabah. Kita belajar dari kisahnya Nabi Allah Musa dan Nabi Harun. Ya, silakan dibuka surah Yunus ayat 88 89. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Nabi Musa sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu curhat. Ya Allah, sesungguhnya wahai Tuhan kami, sesungguhnya kau telah berikan Musa dan pembesar-pembesar Bani Israel dari golongan atau kelompoknya Fir'aun. Apa? Zinata wa amwalan fil hayatid dunya, perhiasan, harta, ya, dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudhillu an sabilik. Ya Allah, harta tersebut mereka gunakan untuk menyesatkan dari jalanmu, ya Allah. Jadi harta yang dimiliki oleh Fir'aun dan penguasa-penguasa di zaman Fir'aun hanya untuk menyesatkan orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pengaduan curhatan dari Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana mis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Ya Allah, binasakan, habiskan harta mereka, ya Allah. Nabi Musa meminta, ya Allah habiskan harta mereka. Washdud 'ala qulubihim, tutup pintu hati mereka. Fala yu'minu, karena mereka tidaklah beriman kepadamu, ya Allah, hatta yarawul 'adzabal alim, sampai mereka merasakan, melihat azab yang pedih. Masya Allah. Ini dia, ini doanya Nabi Musa yang sudah selesai. Kesabaran Nabi Musa dalam berdakwah, karena dilihat gak ada sama sekali kebaikan di hati dari Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa kan kalau berdakwah, umat-umatnya mengatakan apa? Sami'na wa asoyna. Sami'na wa asoyna. Kami dengar, cuma kami gak mau ikut. Ya. Kalau umat Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ketika kita mendapatkan dakwah Rasulullah SAW, maka kita ucapkan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Itu permintaan Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat berikutnya. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya kami telah menerima doa kalian berdua, doanya Nabi Musa, doanya Nabi Harun, ya, agar dihancurkan, diminasakan itu harta kekuatan yang dimiliki oleh Fir'aun dan bala tentaranya dan penguasa-penguasa di zaman Fir'aun. Allah telah firmankan, qad ujibat da'watukuma,
kami telah menerima doa kalian berdua. Fastaqima, maka istiqomahlah kalian. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, dan jangan kalian ikuti jalan orang-orang yang tidak mengerti. Masya Allah. Jamaah, ketika Nabi Musa berdoa, Allah langsung sambut, qad ujibat da'watukuma, doamu wahai Musa dan Harun kami telah terima. Namun dalam kenyataannya, dicatat oleh para ahli sejarah, dari qad ujibat da'watukuma, Allah firmankan kami telah terima doamu, sampai tenggelamnya itu Fir'aun dan bala tentaranya, berapa jarak antara firman Allah qad ujibat da'watukuma, kami telah terima doamu, sampai binasanya Fir'aun? Ternyata 40 tahun. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala firmankan kami telah terima, cuma realisasinya 40 tahun. Ini kita baru minta, baru doa, baru sebulan, belum juga Allah Subhanahu wa taala berikan, kita udah nyimpulin apa? Ya, doa enggak diterima. Baru setahun kita udah nyimpulin, ya udah deh, emang Allah kagak kabul. Salah. Nabi Musa kalimullah dengan saudaranya Harun yang berdoa, berjuang bagaimana menyebarkan agama di zamannya Fir'aun, itu dijawab doanya setelah 40 tahun, dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan begitulah jawaban dari doa. Subhanallah. Jangan nyimpulin bahwa doa kita enggak diterima. Cuman waktunya bukan kita yang nentuin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana yang terbaik. Ya, makanya kata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandariyah, jangan, maknanya jangan jadikan tertundanya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi keputusasaanmu. Karena kita berdoa kepada Allah, kita yakin Allah yang Maha mengetahui kapan waktu doa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan jawab. Bukan kita yang nentuin. Emang kita paham kapan waktu terbaik? Yang kita ngerti secepatnya, yang banyak, ya, yang besar, itu yang kita paham bahwa itu baik. Yang sebetulnya baik ada di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa plus kita yang menyerahkan seluruhnya, kapan Allah akan memberikan, karena Allah yang Maha ketahui. Untuk itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau katakan apa? Kata qala Umar bin Khattab, inni la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a, fa idza ulhimtu bid du'a fa a'lamu anna ma'ahu al ijabah. Ini kata Sayyidina Umar nih. Nih, cerdas Sayyidina Umar. Aku tidak pernah memikirkan, ya, aku tidak pernah direpotin dengan keinginan untuk cepat diijabahnya doa. Tetapi yang aku pikirkan adalah kekuatanku untuk terus berdoa. Kenapa? Kata Sayyidina Umar. Ketika aku telah memiliki doa, aku sudah memiliki keinginan, kekuatan dalam berdoa, maka aku yakin di balik itu pasti Allah sudah siapkan jawabannya. Allah pasti jawab. Cuma sekali lagi, bukan kita yang menentukan kapan yang terbaik doa itu akan dijawab, tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan baik, bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu rahmah, pintu maghfirah. Doa-doa kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita panjatkan doa, semangat dalam memanjatkan doa insyaallah. Dengan keyakinan dan doa yang benar, semua hal-hal baik Allah akan berikan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.